Nah yang kedua, kita menang. Tepat tangan. Kita lihat nih, ya. Ustadz Blangkon kan dia tuh dari penampilannya bawa tongkat itu dia, aku kayaknya pas lihat dah. Pasti benar ya? Enggak, wajahnya tuh kayak sangar gitu loh. Masa sih? Tapi kadang kita suka salah kan, orang yang sangar itu kita kalau belum tahu di rumahnya gimana gitu ya. Terus itu gimana caranya? Kita humoris ya? Gimana caranya kita biar bisa dekat? Yang dimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kadangkala, ya begini Mbak Indri ya, memang kadangkala tampilan seseorang itu di luarnya seperti singa, tapi di dalamnya seperti... kucing angora. Di dalamnya seperti putih salju. Artinya ada kelembutan. Ya. Kan begini, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang suami harus mempunyai kelembutan. Bahkan kata sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina, apa sih haknya suami terhadap istri? Artinya suami punya kewajiban, istri punya hak. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuta'imaha idza ta'imta wa taksuha idza taksaita aw iktasabta wa la tukhabbih wa la tahjur illa fi baiti. Apa itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya apa? Seorang suami harus punya kelembutan. Jangan sampai dulunya kita mesra-mesraan, kemudian sekarang menjadi... Kemudian, wala tahjur illa fi baiti. Kalau ada perselisihan, jangan ditinggal pergi. Kita boleh berpisah seperti tadi, Ustadz Reza. Hanya di dalam rumah, mungkin kita berpisah untuk tempat tidur sementara. Jangan ditinggal pergi. Yang satu kemana, yang satu kemana. Tidak boleh jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah begitu. Bagaimana Ustaz Sam? Oh iya dong, saya menyimak dengan banget-banget ini, luar biasa Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran pun ini juga Masya Allah ya, tentang yang dibacakan tadi Ustaz Riza, tentang penciptaan manusia dan di antara ayat-ayat Allah. Ba'dana pul a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma ila تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم tafakkarun. Subhanallah. Masyaallah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, dari tanah menjadi bentuk manusia, itu luar biasa sekali. Kemudian idza antum basyarun tantasyur, manusia yang bolak-balik gitu. Makanya tadi Zulaikha tuh karena belum punya pasangan kesana kemari gitu. Aku juga masih bolak-balik karena belum punya pasangan gitu. Manusia yang belum punya pasangan itu masih tantasyurun kemana-mana. Tapi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, setelah itu Allah tunjukkan lagi tanda kekuasaannya.